Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di suasana yang mendung-mendung saat ini, ketemu lagi dengan channel Mas Omar Uluda. Diawali Eka Cepat Jet Bus 5 Surabaya Solo Jogja Purbalingga Bobotsari. Kali ini saya tengah berada di jalur balap pintu keluar terminal Purabaya Mungurasik pada hari Kamis ya, tanggal 29 Februari tahun 2024. Ini pukul 12 lebih 20 menit. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah selalu setia menemani saya, baik melewati nonton, like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum anda ini, oke, simak video ini sampai selesai. Ada laju Sang Engon Surabaya Probolinggo via tol panjang. Penumpangnya ramai nih, luar biasa. Susul Bakung Medium Patas ya, Surabaya Pare Blitar. Pukul 12 lebih 21 menit, ada Akas 4 Sinyo Barat Timur ya, kalau nggak salah situ Bondo ini. Disusul Angka 9 Citra, Surabaya Ambulu, dan Restu pada patah Surabaya Jember. 3 bus langsung ke arah timur ini, luar biasa. Ketat sekali ini. Pukul 12 lebih 22 menit. Wow, Bakong versus Harapan Jaya, sama-sama ekonomi. Bakong Surabaya Malang, Harapan Jaya Surabaya Tulungagung, sama-sama ekonomi via tol teman-teman. Pukul 12 lebih 25 menit, Damri tujuan Bandara Juanda teman-teman. Ada penumpangnya nih menuju Bandara Juanda. Pukul 12 lebih 26 menit, ada Akas NR teman-teman. Kita lihat ini kayaknya patas ya, patas Surabaya Madura. Susul Bakong ini ekonomi, Surabaya Malang via tol Karawang, Bakong Max. Pukul 12 lebih 27 menit, ini Restu Pandapatas, ini Surabaya Magetan. Kasih saman dengan kru ya, penumpangnya lumayan. Disusul di belakangnya ada Bakung Surabaya Tulungagung via tol. Cukup rapat ini yang tujuan Surabaya Tulungagung. YouTube. Aku jadi bokno. Harapan Jaya. Bakung maksudnya Surabaya Tulungagung via tol. Sangat ketat ini atau sangat rapat ya, jam-jam 12-an ini ke arah Tulungagung Trenggalek. Enggak sampai 5 menit sekali berangkat ya. Ini hujan gerimis mulai turun ya, pukul 12.30 menit atau setengah satu tepat ini. Indonesia, Surabaya, Tuban, Semarang. AC tarif biasa ini. Gerimis sudah mulai turun. Pukul 12 lebih 32 menit. Wow, 3 bus langsung balapan. Paling depan Akas Mila Sejahtera Surabaya Madura atau Ambulu Surabaya Madura ini. Penumpangnya ramai teman-teman. Oh, patas Surabaya Madura Akas NR dan Restu pada patas. Pukul 12 lebih 33 menit, ada Jaya Putih Reog Surabaya Ponorogo Legacy Old in bodinya 7035. Pukul 12 lebih 35 menit, diiringi gerimis trintik-trintik, ada Sinar Mandiri Mulia patas Surabaya Tuban Semarang.
pukul 12 lebih 36 menit ada resto Panda Ekonomi teman-teman ini. Jadi ring hujan ya teman-teman. Surabaya Malang. Via arteri. Atau ngetolnya sampai Porong saja ya, via arteri. Wow, penumpangnya terpantau lumayan ini. Dan di belakangnya Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek. Ada penumpang ya. Berlari dari kejauhan. Lebes patah Surabaya Trenggalek. Masih menunggu penumpang ya, berlari dari kejauhan. Wis, penumpangnya lumayan ini. Lumayan rame. Pukul 12 lebih 39 menit ada Raja Walindah Ekonomi nih, Surabaya Bojonegoro. Masih dalam suasana hujan rintik-rintik. Menemani kesaduan di siang hari ini ya teman-teman. Banyak termantau lumayan ramai nih. Raja Walindah atau Raja Waliberkat. Dapat penumpang ini. Pukul 12 lebih 41 menit Sukarayu, Surabaya Solo Jogja Ekonomi 7375. Bismillah. Oh, banyak lumayan ini, lumayan ramai. Model yang bagus. Pukul 12 lebih 42 menit ada Kalisari Patas ini, strobo keren. Patas Surabaya Malang. Wes, sedikit bermanuver. Manuvernya lumayan. Pukul 12 lebih 43 menit. Wow, dua bus Akas Asri Patas dan Tentrem Ekonomi Akas Asri Patas Surabaya Jember. Dari TRI Akas Asri. Wis, tentrem langsung sukses di Surabaya Malang Petrol Karanglo. Pukul 12 lebih 44 menit. Biji Lestari Surabaya Tuban Semarang Ekonomi. Pukul 12 lebih 45 menit Bakung Ekonomi Surabaya Malang via Tol Karang. Pukul 12 lebih 50 menit Harapan Jaya Surabaya Trenggalek via Tol. Lah, sukses ini. Wow, penumpangnya rame ini. Langsung sikat teman-teman. Pukul 12 lebih 51 menit Kalisari AC tarif biasa ini Surabaya Malang via Tol Karang lo. Langsung saya nyundul bagong di shelter ini. Oh, di pintu keluar maksudnya. Pukul 12 lebih 52 menit ada Eka Cepat non ekonomi Surabaya Bumiayu via tol panjang full tol Surabaya Solo.
Pukul 12.53 menit ada Ponorogo Indah Patas ya, Romeo Rebron Surabaya Ponorogo ini. Armada SPO Haryanto. Dan di susul langsung Bagong Ekonomi Surabaya Tulungagung. Iya, tol langsung sukses ini. Pukul 12.54 menit ada Harapan Jamie Jumpatas ya, Surabaya Parang Blitar. Oh, penumpangnya ramai teman-teman. Pukul 12.56 menit ada Damri Medium ini, tujuan Bandara Juanda, Wanita Orista. Pukul 12.57 menit Sugeng Rahayu Surabaya Solo Jogja 7.280. Berselamat, nah sukses. Di susul langsung Kalisari ini AC tarif biasa ya, Surabaya Malang. Kalisari Ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo. Pukul 12.58 menit Sugeng Rahayu Night Ekonomi Surabaya Solo Semarang Cirebon Kuningan 7.975. Pukul 12.59 menit, wow, dua bus ini, Anggun Krida, Surabaya Bondowoso. Disusul Jaya Kuning, My Darling, Surabaya Ponorogo Ekonomi. Pukul 1.05 menit ya, ada dua bus ini, Sugeng Rahayu Non Ekonomi Surabaya Jogja Bandung 7610. Disusul Restu Pandai Ekonomi Surabaya Malang. Las Vegas ini kayaknya via arteri ya, atau non tol, atau ngetolnya sampai Porong saja. Lumayan via arteri penumpangnya. Pukul 1.07 menit ada Tentrem Paradis, New Paradis ini Surabaya Malang Blitar. Lumayan penumpangnya. Pukul 1.08 menit ada AKSNR Mardatilah Surabaya Madura, AC tarif biasa. Wow, penumpangnya lumayan ramai nih teman-teman, Surabaya Madura. Sebagai penutup video kali ini teman-teman, ada AKSNR ini Patas Surabaya. Oh, kayaknya pelaga garasi nih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.